الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد أهل الدنيا والأخرى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه، أما بعد، فرمان الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وعن على ذلك من الشاهدين. الحمد لله، pertamanya syukur pada Allah yang telah memberi taufik dan hidayah pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi taufik dan hidayah sehinggalah kita bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi syukur tuan-tuan, daripada maghrib lagi sampai sekarang dapat duduk dalam majlis ilmu, dapat semayan jemaah. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita dalam masjid rumah Allah, semua dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Maghrib tadi saya semayan di mahab tahfiz al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dekat ni. Selepas daripada maghrib, saya beri ucapan depan para-para pelajar kita hafiz, dan alhamdulillah sempat semayang isyak berjemaah di sini dan dapat lagi duduk dalam rumah Allah bersama tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sentiasa duduk dalam majlis ilmu siang dan malam, pagi petang, dengan keberadaan di rumah Allah ini semua masalah kita dunia akhirat disesarkan oleh Allah Ta'ala, insya-Allah. Jadi malam ini ambo sambung tafsir surah At-Tin, yang mana 2-3 hari lepas saya telah baca di Masjid Asy-Syarif simpan 3 Gombak dalam kuliah maghrib, dalam tafsir surah At-Tin yang tidak habis baru ni, dan insya-Allah malam ni kita sambung. Ha, baru ninya kita baca watini wazaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Sekak tu ya, tak habis malam ni, insya-Allah kita sambung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihat falahum ajrun ghairu mamnun. فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. Dalam surah At-Tin yang lepas, Allah bersumpah dengan 4 benda. Yang pertama Allah sebut wat-tin, demi buah tin. Yang kedua waz-zaitun, demi buah zaitun. Banyak-banyak buah atas dunia ni, beribu juta buah atas dunia ni, dua buah ni yang Allah bersumpah dalam Quran. Padahal kita makan buah durian, mustaqi maha, tapi Allah tak sebut dalam Quran. Makan buah hepah, nah, makan buah duku, buah dokong, tapi Allah tak sebut. Allah tak bersumpah dengan buah tu dalam Quran. Tapi banyak-banyak buah atas dunia ni, Allah pilih dua buah ya, yang Allah bersumpah dalam Quran.
iaitu watini wazaitun, demi buah tin dan zaitun. Dan saya sebut dah kenapa Allah pilih buah tin zaitun untuk bersumpah, disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buah tin adalah buah yang seakan-akan buah yang duduk dalam surga Allah di akhirat. Bukan serupa dengan buah dalam surga, seakan-akan. Kenapa? Sebab Nabi kata buah tin ni dia tak ada biji, melainkan biji dia halus, boleh makan. Begitu juga buah dalam surga di akhirat, tak ada biji. Maka buah yang seakan-akan buah dalam surga atas dunia ialah buah tin, disebut oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan buah tin merupakan buah yang mempunyai khasiat yang banyak, sehingga disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia yang beramal makan buah tin tiap-tiap hari, lam bawasir, orang itu tidak akan kena penyakit bawasir selama-lamanya. Dan ada riwayat yang lain mengatakan, orang yang beramal makan buah tin dalam kehidupan dia, maka dia tidak akan kena penyakit kencing dedah, melainkan kencing dedah dia itu disembuhkan oleh Allah dengan sebab beramal makan buah tin setiap hari ataupun seminggu sekali. Itulah mempunyai khasiat yang banyak. Baik, saya tak mau panjang ni sebab kita ayat dah baru ni. Wa turisinin, yang ketiga Allah bersumpah dengan Bukit Tursina. Bukit Tursina berada di negara Mesir. Bukit Tursina ialah tempat bermunajat Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut wa kallamallahu Musa taklima, berkatalah Allah taala itu akan Nabi Musa dengan berkata-kata. Kalau kita belajar dalam kitab Usuluddin, dalam kitab sifat 20, banyak-banyak sifat Allah ialah kalam, sifat berkata-kata. Sifat 20 ni bagi 4 tuan-tuan. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Dalam banyak-banyak sifat maknawiyah ialah Allah itu bersifat kalam, Allah itu berkata-kata. Tetapi berkata-kata Allah itu bila harfin wala sautin, dengan tidak berhuruf, dengan tidak bersuara. Lagu mana Nabi Musa faham? Allah cakap dengan Nabi Musa tak ada huruf, tak ada suara. Lepas tu Nabi Musa faham ke mana? Siapa boleh jawab? Aku Isriah. Faham molek ni? Kalau kita belajar dalam sifat 20, dia panggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ada 7. Salah satu daripada 7 ialah mutakallimah, ataupun dipanggil kalam. Allah itu berkata-kata. Sebab Quran sebut wa kallamallahu Musa, wa kallamallahu Musa taklima. Kallama fi'il madhi kalau belajar nahwu. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama fi'il madhi. Allahu fa'il. Musa jadi maf'ul bagi kallama. Taklima masdar bagi kallama. Tiba-tiba dia sebut bila harfin wala sautin, Allah bercakap tak ada huruf, tak ada suara. Lepas tu Nabi Musa faham guna dah tak ada suara. Bergerak ni. Tuan-tuan jumpa orang bisu tak cakap, faham tak? Faham? Jumpa orang bisu senyap eh? Faham dia ayat ke apa? Tak faham. Sebab apa? Sebab tak ada huruf. Lepas tu Nabi Musa cakap dengan Allah, Allah bisu ke? Dah. Tapi cakap tak ada suara. Nah, ni kena faham molek ni. Tak ada suara, tak ada huruf. Lepas tu lagu mana faham Nabi Musa? Allah jawab, sebab apa Nabi Musa faham? Sebab Allah beri tajalli, Allah beri satu sifat dalam hati Nabi Musa itu faham akan perkataan Allah. Walaupun tak ada huruf, tak ada suara, tapi ditajalli oleh Allah. Sebab disebut dalam Quran, sehingga Allah tajalli itu sampai gunung hancur, sampai gunung pecah. Dah, maka oleh sebab itu Allah bersumpah dengan Bukit Tursina ialah di antara bukit yang paling mulia di atas dunia, sehingga ditafsir sehingga bersumpahnya Allah di dalam surah ini. Baik, 3. Yang keempat, wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah negeri yang aman, iaitu negeri Mekah. Saya tak simak
huraf panjang ni kerana disebut dah dalam kuliah-kuliah kita yang telah lalu. Baik, sambungan malam malam ni ialah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hok ni hok Allah nak sebut ya. Hok pak tadi dia panggil bersumpah, wawul qasam. Dalam kitab matan ajrumiyah kalau belajar nahwu awal lagi sebut al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil-wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fa'lun wa harfun. Depan tu sikit dia sebut wa hurufu qasamu salasah al-waw wal-ba'u wat-ta'u. Dalam ayat ini ada empat waw, wat-tin waz-zaitun wa turisini wa hadzal baladil amin. Ada empat waw, dia panggil wawul qasam. Bila sambung dia panggil wa harah pula dah. Kemudian dah lah harah, bila campur semua tu dia panggil waw limutlaqil jam'i bimakna wahidin dalam nahwu sebut. Baik, hok Allah nak sebutnya lepas pada bersumpah itu, Allah nak sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilu s-salihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin bala wa ana 'ala dhalika minash shahidin. Nabi sebut siapa-siapa yang baca surah ni ujung tu sunat baca bala wa ana 'ala dhalika minash shahidin. Jadi tu imam pun sunat baca, jadi makmum pun sunat baca, semayang seorang pun sunat baca, semayang jemaah pun sunat baca. Faham tak ni? Habis surah tu baca hujung. Contohnya orang jadi imam, fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Sebelum dia rokok sunat baca bala wa ana 'ala dhalika minasy syahidin Allahu akbar. Itu disebut di dalam hadis. Baik. Allah berfirman laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kalau kita belajar nahwu cuba tengok laqad khalaqna ada dua, lam lagi qad lagi. Qad, kalau Allah tak sebut lam, Allah sebut qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dak salah dari segi nahwu. Tapi ditambah lam laqad khalaqna litaukid, dia panggil litaukid, nak takkid lagi, nak kuat lagi. Sesungguhnya khalaqnal insana, kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik kejadian. Taqwim ay taswir dalam kitab tafsir, makna sebaik-baik rupa Allah buat. Banyak-banyak makhluk yang ada atas dunia ni, hayawan, tumbuhan, langit, bumi, malaikat, syurga, apa saja makhluk Allah buat atas dunia ni, Allah sebut sebaik-baik kejadian ialah aku buat manusia. Dan siapakah manusia yang paling baik? Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah sebut dalam Quran. Dalam ayat lain sebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Kata tuan baca dalam surah lain, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal wad bihadzal balad wa walidin wa ma walada. Depan tu dia sebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya aku ciptakan manusia itu kabad, sentiasa diuji oleh Allah. Bersusah payah. Tak ada manusia hidup atas dunia nak senang. Tak ada. Baru ya tuan-tuan dengar Maulana Hilmi kuliah maghrib, betapa banyaknya sahabat-sahabat, dicerita sahabat itu, sahabat ini, sahabat itu, sahabat ini. Adakah senang nak dapat hidayah? Tak. Mesti manusia itu kabad, diuji oleh Allah. Selama mana kita hidup atas dunia ni nak jadi orang yang paling baik, maka Allah paling banyak uji orang itu, itulah orang yang paling baik. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam asyaddan nasu 'alal anbiya. Sesungguhnya orang paling banyak diuji ialah para nabi-nabi. Summa yalih. Kemudian orang yang mengikut jalan para nabi-nabi dan rasul. Maka orang ini diuji oleh Allah. Ni tuan-tuan nak mari kuliah, Allah uji. Bukan mari senang dah.
Ada orang dia mari sekuliah, lepas tu dia balik yang kedua. Ada orang boleh mari dua-dua, ada orang dua-dua tak mari. Maghrib pun tak mari, isyak pun tak mari. Bukan senang nak mari. Allah uji. Kadang-kadang, baik aku duduk rumah, boleh tengok berita. Pukul 8 kalau tak mari, bahan TV3 di rumah. TV3, TV1. Nah, tapi tuan-tuan tinggal waktu, mari duduk dalam majlis ilmu. Ni lepas ujian Allah. Lepas tu isa duduk pula. Allahu akbar. Kalau kira tubik-tubik dah lapar, baik tu kedai makan nasi. Tapi dak tuan-tuan duduk lagi. Subhanallah. Ini diuji oleh Allah, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu bukan buat comel saja dak. Kabad diuji. Susah. Dan orang yang paling banyak susah, paling banyak diuji ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang manusia ni adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah buat sebaik-baik kejadian. Dalam tubuh kita ni tuan-tuan ada 360 sendi Nabi sebut dalam hadis. Daripada ujung kepala sampai ujung kaki kita ni ada 360 sendi. Di tangan kita, di jari kita, di bahu kita, di dada kita, di tepi kita, di paha kita. Pada atas ke bawah, ada 360 sendi. Itu disebut dalam hadis. Dan setiap sendi ini bercakap setiap hari, bapakah kamu tidak mensyukuri akan nikmat Allah dengan bersedekah? Lalu sahabat tanya, ya Rasul, bagaimana nak terima 360 sendi ni? Tiap-tiap hari minta sedekah. Lalu Nabi kata, musmayang sunat duha dua rakaat. Mana-mana orang yang semayang sunat duha pagi dua rakaat, nescaya dia terbayar 360 sendi dia tiap-tiap hari. Semayang duha ni ada dua riwayat. Paling banyak rakaat 12. Dan ada ulama kata 8. Tetapi yang sentiasa dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semayang sunat duha ialah 4 rakaat. Kita tuan-tuan kalau tak boleh buat 4, buat 2 tak apa dah. Takut 2 pun dah. Dia pagi ni ada 2 semayang. Sunat isyrak, yang kedua sunat duha. Faham molek ni, ramai lagi orang tukar dua ni. Tuan-tuan boleh tengok jam. Di jam tu dia tulis syuruq tu, dia tulis syuruq tu, di jam tu dia tulis syuruq. Dah banyak-banyak waktu jam tu dia tulis subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, imsak, syuruq. Syuruq tu gapa rima air teh susu, gapa dia syuruq? Syuruq ialah matahari keluar, makna syuruq makna waktu keluar matahari. Faham molek? Daripada subuh sampai syuruk, semua semayang haram. Tak boleh semayang. Melainkan semayang-semayang yang ada sebab. Di antaranya ada 5 semayang hodok haram. Salah satu daripada 5 ialah semayang banyak. Walaupun lepas subuh, dok haram. Walaupun lepas asar, dok haram. Nah, ada 5 semayang hodok haram. Hari kita tak sebut pasal panjang, masalah pekoh. Baik. Bila masuk syuruk, dia panggil masuk waktu isyrak. Boleh tak nak semayang isyrak waktu tu? Ulama kata boleh. Tetapi yang afdal lewat sedikit daripada syuruk. Maknanya 5 minit lepas tu waktu molek. Tapi kalau masuk syuruk tu nak semayang lalu. Contohnya syuruk 6.57. Masuk 6.57. Tuan-tuan apa? Usalli sunnatal isyrak. Allahu akbar. Sah semayang. Tapi afdalnya tunggu sikit 5 minit kata ulama. Masuk waktu isyrak. Bila habis isyrak ni, setengah jam. Mana kalau pukul 7, 7:30 habis isyrak. 7:30 tu duha. Duha, matahari naik segala. Bila habis waktu duha, bang zuhur baru habis. Faham molek? Dan ada ulama sebut, isyrak tu kita nak gabung sekali dengan duha. Niat dua waksa, boleh tak? Ada ulama kata boleh. Contohnya demo niat gini. Usalli sunnatal isyrak wa duha. Niat dua lalu. Saja aku semayang sunat isyrak dan duha. Rakaat ini dua rakaat. Sah niat lagu tu kata ulama. Ada ulama kata sah. Tapi yang paling afdal isyrak lain, duha lain. Sebab isyrak itu dua rakaat. Adapun duha
8 rakaat dan ada pendapat mengatakan 12 rakaat. Tetapi yang sentiasa Nabi kita buat ialah 4 rakaat. Tiap-tiap pagi. Dalam banyak-banyak pintu syurga, ada satu pintu nama Babul Duha. Sahabat tanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa pintu ni dalam syurga ni? Nabi kata untuk orang yang masa hidup dia sentiasa semayang sunat duha, maka dia akan masuk ke pintu ni dalam syurga Allah di akhirat. Allahu Akbar. Jadi dalam tubuh kita ni ada 360 sendi. Tiap-tiap sendi minta derma tiap-tiap hari. Cara bayarnya Nabi kata, kamu semayang sunat duha 2 rakaat tiap-tiap hari. Maka orang yang semayang sunat duha, di antara fadilahnya ialah dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik abang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Saya tak mau ambil masa panjang sebab maghrib lagi, tuan-tuan duduk sini lama dah. Kita buat rikah-rikah ya. Buat apa mengaji banyak-banyak bidah? Mengaji sikit ya. Mengaji amal cukup. Kalau mengaji banyak 2 jam dah amal. Dah jadi. Baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya manusia itu kami ciptakan sebaik-baik kejadian. Waktu kita duduk dalam kandungan mak kita 4 bulan. Ada hadis sebut 6 bulan Allah dah perintah malaikat tulis. Hei malaikat, mau tulis orang ni rezekuhu, rezeki dia banyak mana, tulis. Waktu mak kita mengandung kita 4 bulan, tuan-tuan, Allah suruh dah malaikat tulis. Tulis-tulis dia ni. Nama ni, mamak ni, petimah ni, rezekuh. Rezeki dia banyak mana? Mu tulis. 2 riyal sehari ke? 5 ringgit sehari ke? 1 juta sehari ke? 1 juta sebulan ke? Malaikat tulis. Dalam masa kita mak kita mengandung tu, malaikat tulis dah. Rezekuh. Yang kedua, Allah suruh tulis ajal tu. Mati bila? Malaikat tulis dah siap. Ada orang tak ada beranak mati. Dalam perut mati dah. Sebab melekat tanda mati dalam perut. Ada orang keluar 2 hari mati. Ada juga. Ada orang 400 tahun baru mati. Fir'aun. Fir'aun tu 400 tahun baru mati. Ada orang 1500 tahun. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Umur dia wafat 1500 tahun. Ada ulama sebut 1200 tahun. Dan ada ulama sebut 1000 tahun. Ada orang 50 tahun, ada orang 60 tahun. Allah suruh malaikat tulis waktu kita mengandung. Duduk dalam kandungan mak tu malaikat tulis dah ajal mati mana. Yang ketiga, Allah suruh tulis tanah kubur mana. Tanah kubur, ada orang mati Kuala Lumpur, kubur bukan sini, kubur di Mekah. Ada orang mati Mekah, kubur di Palestin, tak kira. Nak, tu dia. Ada orang mati Kelantan, kubur lain. Sebab waktu dia dekat kandungan mak tu, malaikat suruh tulis. Allah suruh malaikat tulis tanah kubur di mana. Yang keempat disebut dia dalam hadis, Allah suruh malaikat tulis dah dia ni jodoh dengan siapa, kahwin dengan siapa, anak berapa orang, bila kahwin, cerai bila, mati bila. Semua ditulis oleh malaikat waktu duduk dalam kandungan mak. Ada ulama sebut waktu itu 4 bulan dan ada waktu itu 6 bulan. Nah, ada bersisih daripada riwayat hadis yang begitu banyak. Maka sebab itulah waktu kita dalam kandungan kita itu disunatkan. Disebut oleh ulama, mana-mana ibu yang mengandung ada 2 surah sunat baca supaya anak kita jadi baik. Ada 2 surah. Ni ibu-ibu ni kena baca, bukan mak saja, pak pun kena baca juga. Nah, 2 surah sunat dibaca waktu mengandung. Apa dia? Yang pertama, surah Luqman. Dalam Quran ni banyak-banyak surah, ada satu surah nama surah Luqman. Nah, suruh bini kita baca. Mengandung baca. Bukan bini saja, tok laki pun baca surah Luqman. Yang kedua, surah Yusuf. 2 surah ni sunat baca waktu mengandung. Kenapa? Ulama sebut Luqman sebab dia didik anak dia jadi baik. Ada ulama tafsir kata Luqmanul Hakim ni hidup di zaman Nabi Musa. Mempunyai 11 orang anak, semua jadi baik. Nah, dan yang kedua sunat baca surah Yusuf kerana nak suruh anak kita tak cacat dan comel, cantik sebagaimana cantiknya Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi salatu wassalam.
Nabi Yusuf ni Nabi yang comel. Siapa disebut dalam Quran? Perempuan. Dah. Yang duk pegang buah apa? Waktu dipanggil oleh raja. Panggil masuk ngadap Nabi Yusuf. Perempuan bila tengok muka Nabi Yusuf, potong 40 jari tuan-tuan. Cabut jari 40. Tak rasa sakit. Sebab nikmat tengok muka Nabi Yusuf. Ada tak orang sini lagu tu zaman? Ada. Tengok muka dia, kerak tangan tak sakit. Ada. Tak leh. Nabi Yusuf ni tengok muka dia, potong jari ni tuan-tuan, 4 potong. Tak sakit. Allahu Akbar. Bagaimana orang? Tapi ulama sebut comel Nabi Yusuf tu, orang perempuan potong jari je. Tetapi cantiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga pecah hati manusia. Allahu Akbar. Sebab tu dalam qasidah Imam Hadad dia sebut Nabiun azimun khuluquhu al-khuluq alladhi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidil kutubi, kata Imam Muhaddab rahmatullah alaih. Nabiun azim, nabi yang sangat agung. Khuluquhu al-khuluq, yang mempunyai akhlak yang sangat hebat. Alladhi lahu 'azzama ar-rahmanu fi sayyidil kutubi, dan namanya diagung oleh Allah di dalam kitab yang paling mulia iaitu Al-Quranul Karim. Jadi cantik Nabi Yusuf tu baru sikit ya daripada cantik kesempurnaan yang Allah buat pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita selawat ke Nabi semua. Allahumma, Allahumma salli wa sallim, salli wa sallim ala sayyidina, ala sayyidina Muhammadin, Muhammadin, Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, hari-hari kena banyak selawat ke Nabi. Al-Imam Al-Hafiz As-Sakhawi menyebut dalam kitabnya Al-Qawlul Badah ala salati ala Nabi Syafiq, di antara orang yang nak dapat lihat Nabi, salah satu amalnya ialah paling sedikit dalam satu hari dia selawat ke Nabi 600 kali. 300 kali pagi dan 300 kali petang ataupun malam. Itu di antara amalan yang paling orang itu dapat lihat Nabi sama ada di dunia maupun di akhirat. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salah. Orang yang paling dekat dengan aku duduk sekali di padang mahsyar. Siapa dia? Orang yang waktu hidup atas dunia yang paling banyak selawat pada aku. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, kalau kita tanya diri kita masing-masing, dalam satu hari berapa kali kita selawat ke Nabi? Kadang-kadang 10 kali tak boleh. Tak sebanyak 10 kali pun tak boleh. Allahu akbar. Padahal tuan-tuan, kalau kita latih, bila naik kereta boleh. Tuan-tuan naik kereta, tunggu api merah. Kena lampu merah lambatlah, Allah nak marah rasa. Tuan-tuan tunggu lampu merah tu, boleh selawat ke Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala. Bila-bila tunggu warna warna hijau. Guana kalau kira tunggu-tunggu tu, tubik warna biru. Guana agak. Cucu fikir tengok. Tuan-tuan naik kereta. Nak pergi. Nak. Ni contoh, contoh. Nak. Berhenti. Lampu merah berhenti. Ngerik, berik, berhenti. Tunggu punya tunggu tak tubik hijau. Tubik biru. Lagu mana agak? Sebab merah berhenti. Kalau orang, orang itu beringat. Kalau tak ada, mau boleh pergi. Kalau ada, tepuk orang mampu. Tak kalau hijau, hijau jalan. Tiba-tiba tubik biru. Hal aku mana agaknya? Jawab dia, buka pintu tuju, duduk selok situ. Nah, maknanya tuan-tuan, semua tahu tunggu api tu boleh selawat ke Nabi. Allahumma salli alaih. Ada seorang ulama di Yaman. Nama dia Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Rahmatullah alaih. Setiap hari dia selawat ke Nabi 25 ribu kali sehari. Waktu ambo mengaji di Yaman, Habib Umar bin Hafiz Hafizahullah, Habib Umar, kenal tak Habib Umar? Kalau tak kenal nak mati. Habib Umar ni mari semua Malaysia. Waktu saya mengaji di Yaman, Habib Umar cerita, ada seorang perempuan Suria setiap hari tengok Nabi Muhammad SAW. Satu hari dia menangis. Ni Habib Umar cerita waktu saya mengaji di Yaman. Perempuan ni tua dah dia, 70 umur.
Satu hari menangis, menangis. Orang Kelantan panggil teriak, teriak. Sini panggil apa? Menangis. Nah, duk menangis. Tiba-tiba lalu satu orang tanya dia, "Bapa gak mocik menangis? Lima zatab ki bapa gak menangis? Kenapa teriak?" Dia kata, "Aku menangis sebab tiga hari dah aku tak tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga hari dah tak tengok Nabi." Ini cerita ni Habib Umar cerita waktu saya mengaji di Yaman. Lalu orang tu tanya lagi mocik, "Oh, tiga hari dah mocik tak tengok Nabi. Kalau gitu, sebelum ni mocik tiap-tiap hari kau tengok Nabi?" "Naam. Tiap-tiap hari mocik tengok Nabi. Hari Jumaat mocik tengok Nabi, hari Sabtu mocik tengok Nabi, hari Ahad mocik tengok Nabi, hari Isnin mocik tengok Nabi, hari Selasa mocik tengok Nabi, hari Rabu tengok Nabi, hari Khamis tengok Nabi. Tiap-tiap hari, kullayum. Tiap-tiap hari tengok Nabi, tiba-tiba tiga hari dah kan mocik tak ada tengok Nabi, mocik menangis. Dosa apakah yang menyebabkan Rasul tak mari berjumpa orang mati yang mocik tak ada tengok Rasul?" Lalu orang tu tanya mocik tu, "Berapa kali sehari mocik selawat ke Nabi?" Habib Umar cerita, lalu mocik tu jawab, "Paling sikit tiap-tiap hari mocik selawat ke Nabi, 15,000 kullayum, 15,000 kali satu hari. 15,000. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. 15,000 kali. Baru boleh tengok Nabi tiap-tiap hari. Allahu Akbar. Tapi Al-Imam Hafiz As-Sakhawi sebut dalam kitab Al-Qaulul Badi', paling sikit 600 kali. Ha, 300 kali pagi dan petang ataupun malam. Ha, ni boleh buat insya-Allah tuan-tuan. Paling sikit. Sebab dalam hadis sebut, "Man salla 'alayya 10 marrah halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah." Siapa dia selawat padaku 10 kali tiap-tiap hari, orang itu halal baginya dapat syafaat aku di akhirat. 10 kali ya tiap-tiap hari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Takkan tak boleh? Allahu akbar. Baik, habis. "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sesungguhnya kata Allah, "Kami ciptakan manusia itu ahsani taqwim." Taqwim ai taswir. Sebaik-baik kejadian, sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Allah buat kita dalam surah Al-Waqi'ah, Allah menceritakan, "Nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun afara'aytum ma tumnun antum takhluqunahu am nahnu." Dalam surah Al-Waqi'ah, tuan-tuan boleh tengok dalam surah Waqi'ah, Allah sebut, "Kami ciptakan manusia ini daripada air mani." Air mani ni tuan-tuan, benda yang paling gejek. Tak ada orang makan air mani, orang makan nasi. Orang makan kuih. Orang makan benda lain. Tiba-tiba bila kita jima, isteri kita keluar air mani. Daripada air mani ni Allah cipta manusia. Tiba-tiba manusia bila besar dia sombong lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut, "Hal ata'ala al-insani hinum minan dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu samian basira inna hadainahu as-sabila imma syakira wa imma kafura." Manusia ni dulu tak ada syai'an madhkura, nak sebut benda pun tak boleh. Tiba-tiba bila dia besar sombong, bila-bila dia besar dia sombong, angkuh, tak ikut peraturan Allah. Sedangkan kami ciptakan manusia itu min nutmatin amsyajin nabtalih, daripada air mani perempuan dan laki-laki bercampur, dibuat daripada itulah. Faja'alnahu samian basira, kami ciptakan manusia mendengar, melihat dan sebagainya. Tiba-tiba manusia itu bila dia besar, bila diberi harta, bila diberi jawatan, bila diberi ilmu, dia tak ingat siapakah yang buat dia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pesanan Allah pada kita. Kita ni manusia ni kadang-kadang kita lupa diri kita. Kita tidak syukur nikmat Allah. Dalam hadis kudusi, Allah berfirman, "Man lam yarda biqada'i, wa lam yasbir ala bala'i, wa lam yashkur ala na'ma'i, fal yakhruj min tahti as-sama'i, wal yatluk rabban siwaya." Siapa dia yang waktu hidup atas dunia tak reda dengan hukum Allah, tidak syukur dengan nikmat Allah, tidak sabar dengan ujian Allah, sila keluar, jangan duduk di bawah langit aku, dan jangan makan rezeki yang aku beri, dan kamu sila cari Tuhan lain untuk kamu sembah.
Allahu Akbar. Pak, kita nak lari mana tuan-tuan? Kalau tak boleh duduk balangi tuan, nak lari mana? Lari dalam laut. Laut Allah buat. Maka oleh sebab itu, pesanan Allah pada kita, kita jangan sombong. Kita jangan angkuh. Bahkan kita kena kenal diri kita datang daripada Allah. Tak. Dan kita akan menuju balik bertemu dengan Allah. Datang dalam keadaan hina. Beranak tak ada pakaian. Telanjang. Dan akan balik menghadap Allah pun telanjang. Mujur orang hidup ya tulur kapal. Kalau tak kapal kita, telanjang. Tuan-tuan, beranak dulu pakai kain ke tak? Siapa dia beranak tubik pakai kain dulu? Ada? Tak ada. Beranak daripada mak kita, baju tak pakai, seluar tak pakai, selipar tak pakai. Beranak dalam keadaan telanjang. Sikit lagi kita ni mati masuk kubur, telanjang juga. Allahu Akbar. Nasib baik orang hidup ya gitu lho, pasang. Gitu lho bubuh kain. Kalau tak bubuh, telanjang. Maknanya kita datang daripada Allah dalam keadaan hina dan menghadap Allah dalam keadaan hina. Melainkan orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ayat seterusnya Allah berfirman, summa radadnahu asfala safilin. Saya tak mau ambil masa panjang sebab saya tengok tuan-tuan lama dah dalam kuliah. Yang kedua, Allah menceritakan manusia ini tadi sebaik-baik kejadian. Kemudian summa radadnahu asfala safilin. Dalam mengaji tajwid Quran, kita ada syin, ada si, ada tha. Ada tiga huruf dalam Quran. Yang ketiga-tiga ni seakan-akan dekat. Thumma, lidah, ujung lidah duduk di atas, bawah gigi atas. Thumma. Kalau baca summa, jadi sin. Kalau baca shumma, jadi shin. Kalau summa, jadi sa. Bila lari huruf, lari makna. Sebab tu bila kita baca Fatihah, kena jaga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada tu imam baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu A jadi A. Tak makna lain. Sirata alladhi. Sa, si, sirah. Ada orang baca sirata jadi si. Tak boleh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kalau baca Alhamdulillah, segala hina bagi Allah. Tengok lari mana. Sebab tu kena belajar molek, sebut bagi molek. Dia dalam bahasa Arab je ada hukum tajwid. Dalam Inggeris tak ada. Tuan-tuan ngaji Inggeris. Sebut Inggeris 1 2 3 4. Orang putih sebut lagu lain, Melayu sebut. Tapi dosa tak ada. Dosa dia tak ada tajwid, tak ada. Dalam ngaji Inggeris mana ada? Ngaji tajwid Inggeris ada? Tak ada. Tajwid ini Quran saja. Itu hebatnya kalamullah. Sebab tu bila kita belajar Quran, kena tahu lima hukum. Ni wajib tahu ni. Dalam banyak-banyak hukum tajwid, lima wajib tahu. Pertama, ikhfa hakiki. Yang kedua, idgham ma'al ghunnah. Ataupun dia panggil idgham bi ghunnah. Yang ketiga, idgham bila ghunnah. Yang keempat, izhar halqi. Dan yang kelima, ikhlab. Lima ni wajib belajar bila nak baca Quran. Kalau tak tahu, dosa. Jangan main-main. Sebab Quran kata warattilil Qur'ana tartila. Tartil ai bit tajwid, kata ulama. Bila nak baca Quran mesti baca dengan tajwid. Nah. Sebab Quran ni bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni bahasa yang paling mulia dunia dan akhirat. Maka oleh sebab itu bila kita baca Quran sebut dengan baik. Dalam ayat ni sebut thumma. Huruf sa kita kena sebut thumma. Ujung lidah duduk di bawah gigi atas. Summa. Kalau summa, si. Kalau summa, jadi sa. Kita sebut molek. Summa. Summa. Ha? Summa latus'al. Summa latus'alunna yawma izin anin na'in. Si juga. Ha ni? Summa radadnahu asfalasari. Semua huruf sa. Alif. Sebab tu bila kita belajar sebut, we betul. Alif. Ba. Ta, sa, sebut we molek lalu. Ni alif botol sojin. Dak tu. Jadi bunyi kelate. Tidak bunyi Arab dak. Ha, sebab tu bila kita baca Quran, biar bunyi macam Arab baca. Ha, tu dia. Baik. Summa radadnahu asfala safilin. Hok tadi Allah cerita manusia ni sebaik-baik kejadian. Tetapi summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu kami sehina-hinakan dia
Kalau dia tak beriman, akhirnya kami humpa dalam neraka. Dan ada tafsir kata summa radadnahu asfala safilin, maknanya kemudian kami jadikan dia selemah-lemah kejadian, sebagaimana di waktu budak dia lemah, nak jalan tak boleh, nak makan sendiri tak boleh, satu hari bila dia tua tak boleh. Itu makna summa radadnahu asfala safilin. Tetapi Nabi sebut di dalam hadis, mana-mana orang yang waktu sihat dia buat amal, waktu muda dia beramal, tiba-tiba satu hari bila dia mari tua dan sakit, dia tinggal amalan yang dia buat. Contohnya tuan-tuan masa sihat ni mari ngaji. Ni, masa sihat ni mari tinggal orang kuliah. Masa sihat mari masjid. Masa sihat semayang jemaah. Tiba-tiba satu hari tuan-tuan kena demam seminggu. Contoh ni. Bila demam seminggu nak semayang tak boleh. Betul tak? Nak mari jemaah tak boleh. Sakit kepala lah, sakit pinggang lah, demam. Lepas tu nak mari tinggal tak boleh. Bawa kereta tak boleh, pening, hanyut. Maka dalam seminggu tuan-tuan tinggal jemaah, tinggal mengaji, tetap Nabi kata Allah Ta'ala tulis serupa dalam seminggu tuan-tuan jemaah dan mengaji. Allahu Akbar. Tetapi siapa dia yang waktu sihat dia tak semayang, tiba-tiba waktu sakit dia baru semayang, dah, ataupun waktu sihat dia semayang ha, sikit-sikit, jarang-jarang ya. Tain rajin semayang, tain dak-dak. Bila tain sakit ha, waktu dia hidup tu, waktu sihat Allah Ta'ala tak beri pahala bila baru sakit. Allahu Akbar. Sebab tu waktu sihat ni kita kena amal. Ni Allah beri kita sihat. Waktu sihat kita kena mari ngaji. Waktu sihat kita mari mendengar. Sebab satu hari nanti kalau kita tua, umur 80, nak bawa kereta tak boleh dah, tak cakap. Nak semayang jemaah tak boleh. Maka yang kita buat masa kita muda, bila tua kita tak buat, Allah tulis amalan yang baik kita, sama kita buat masa kita muda. Allahu Akbar. Itu kelebihan yang Allah beri. Ada seorang sahabat Nabi nama Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ni rumah dia jauh dengan rumah Nabi. Lepas tu dia buta pula mata. Dahlah rumah jauh, mata buta. Satu hari dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni buta, nak pergi masjid payah. Kalau aku semayang di rumah boleh tak? Dia tanya Nabi. Lalu Nabi kata, duduk di rumah mu dengar ada orang bang masjid aku. Bila habis rambah bang dengar tak? Dulu mana ada speka sekolah ni? Lah ni ada speka, udah mari. Tak bila tukar, orang lain mari, dah mari juga. Nah, kadang-kadang bukan orang lain, AJK masjid sendiri dah mari semayang. Bukan masjid ni, masjid Ar-Ridwan, Ruklam. Nah, kadang-kadang AJK masjid sendiri dah mari semayang. La ilaha illallah. Inilah akhir zaman. Nah, jadi Nabi tanya Abdullah Ummi Maktum, muda umur mu dengar tak bang? Hei, dengar ya Rasul. Masa bila bang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, duduk rumah aku dengar. Maka kalau mu dengar, kalau mu tahu semayang jemaah tu besar pahala, mu merakuk mugi lagi, Nabi kata. Maka disebut dalam riwayat, bermula pada hari itu, Abdullah bin Ummi Maktum, walaupun dia buta, bila dia dengar Nabi riwayat gitu, dia tak pernah tinggal jemaah sampai dia mati. Allahu Akbar. Kita ni sihat nak mari masjid, pas sakit nak mari. Hei, berat lagi lah. Sihat ni nak mari dah. Sakit nak mari. Tak ada peluang. Tak sihat ni mari tuan-tuan. Nah, tuan-tuan duduk sini, hospital paling dekat Ampang Puteri. Mahal hospital tu 1000 sehari. Dah, ada lagi hospital yang hebat lagi, Kuala Lumpur mahal-mahal. Tuan-tuan tengok duduk dalam hospital tu. Allah cabut nikmat. Padahal duit dalam bank berjuta, orang kaya masuk buat. Tapi makan Allah tak izin kot mulut, kena makan kot wayar kot hidung. Makan pula sikit ya. Setitik-setitik. Tak boleh pun banyak. Cuah segelah gitu. Mampu teruk. Cuah sikit ya. Cuah. Kamu tak ajar pergi hospital. Bodoh semua. Kena pergi tengok orang sakit. Allah. Sebab Nabi kata ziarah orang sakit boleh pahala. Tak tuan pergi tengok hospital orang sakit. Masuk ke hidung wayar. Pun sikit ya. Tak air susu minum. Allah tarik nikmat. Tak boleh makan kot mulut. Pas kalau gitu baru nak mari masjid. Tak ada peluang lah tuan-tuan. Masa sihat. Satu hari saya pergi hospital Kota Baru. Lama dah cerita ni. Kita tak mau ambil masa panjang. Sikit lagi. Boleh tak tuan-tuan? Boleh? Tak boleh ngaji banyak-banyak beda. Satu hari saya pergi hospital Kota Baru pergi tengok orang sakit. Sakit lagu mana? Tak boleh buang air ke punggung.
Nak buang air, air besar kot punggung tak boleh. Kena bedah di tepi tulang rusuk, buat plastik satu. Saya tanya doktor, kenapa? Kenapa tak boleh buang ni? Dia kata ada penyakit usus, ustaz, gini begini dia sarah. Kita tak reti dia rayak cara dia. Tapi nak rayaknya, Allah tarik nikmat. Nak buang air kecil tak boleh, nak buang air besar tak boleh. Terpaksa ditepuk tepi perut ini, dibuat satu plastik, dalam tu keluar air kecil, dalam tu keluar lagi. Tengok Allah tarik nikmat. Kita ni Allah beri nikmat sihat, nyawa keluar masuk, boleh makan nikmat Allah. Berapa banyak kita syukur nikmat Allah dalam satu hari. Banyak mana kita sebut alhamdulillah. Cuba sebut semua alhamdulillah. 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 Nabi sebut, siapa dia sebut alhamdulillah sekali, penuh neraca timbangan di padang mahsyar, berat dia. Syukur nikmat Allah. Belah-belah bawa motor mari mujunya, Allah pilih aku mari masjid. Lama mana lagi orang duduk rumah dekat masjid Allah tak pilih. Syukurnya aku boleh duduk dalam kuliah majlis ilmu. Lama mana orang duduk mari. Syukur nikmat Allah. Sebab satu hari summa radadnahu asfala sabili. Allah akan rendah kita serendah-rendah kejadian. Sebab kita ni masa muda, kuat. Umur kuat ni tuan-tuan, antara 30 hingga 40. Kuat. Bila 50, kurang dah. Dia kurang, kurang. Bila 60, kurang lagi. 80, aspala sapili. Serendah-rendah, serendah-rendah. Tak rok dah. Tak. Dah umur 80, dah. Nak bangun tak rok. Duk gitu bangun. Nah, maka sebelum daripada situlah, Allah beri peluang kita waktu sihat ni lah. Kita cari aman pada Allah. Nah. Thumma radadnahu asfala safilin. Ada dua tafsir. Satu tafsir, thumma radadnahu asfala safilin, Allah jadikan manusia itu serendah-rendah kejadian. Maknanya tak ada kederak. Allah tarik nikmat kuat itu. Dan satu tafsir lagi, thumma radadnahu asfala safilin, serendah-rendah itu akhirnya manusia kalau dia tidak beriman dihubung oleh Allah dalam api neraka di akhirat. Itu dua tafsir disebut dalam kitab-kitab tafsir. Baik. Ada satu cerita disebut di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Ada satu hari seorang laki-laki, nama laki itu Al-Hashimi. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dia mari satu cerita. Seorang laki-laki nama Al-Hashimi sayang sungguh ke bini dia. Suka sangat ke bini dia. Allahu Akbar. Supa cerita family lah. Dia kata, siapa untuk sayang bini? Supa sayang bini. Orang ni kuat sungguh sayang ke bini. Sampai satu hari, nah, dia kata, guana? Al-Hashimi raya ke bini dia, kalau kamu tak comel serupa bulan, nescaya aku telah cerai kamu dengan tolak tiga. Lama lah. Dia sebut gitu. Ni faham boleh cerita ni. Cerita ni disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jangan buka Metro, tak ada. Jangan buka Sinar Harian, tak ada. Buka kitab tafsir Ibnu Katsir, jumpalah cerita ni. Imam Ibnu Katsir kata, ada seorang laki-laki nama Al-Hashimi, sayang ke isteri dia. Sungguh sayang. Nah, satu hari dia rayak ke bini dia, kalau muka mu tak cantik serupa bulan, nescaya aku cerai, tolak tiga. Lama dah. Tiba-tiba orang mari melawat rumah dia, tengok bini dia. Mari seorang, dia tanya, comel tak bini aku? Comel bulan lagi dengan bini mu. Sebab dia rayak tadi, kalau comel dia, comel bulan. Kalau comel dia dengan bulan, dia tak cerai. Tapi kalau bulan tu comel pada bini dia, nescaya dia cerai tolak tiga. Lama dah. Tiba-tiba orang mari rumah dia, dia tanya, mu tengok bini aku mana comel dengan bulan? Hak ni kata comel bulan. Hak ni mari comel bulan. Hak ni kata comel bulan. Ha? Dia kata, sudahlah. Tak dia aku lapar. Aku kata kalau bini aku tak comel super bulan, aku cerai lama lah. Talak tiga. Dia nak buat mana? Akhirnya dia pergi jumpa raja. Raja di zaman dia. Ini disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Dia bila pergi jumpa raja, dia kata, tuanku, patiknya ada masalah. Bini tak boleh tidur banyak lama dah tak boleh tidur. Bapa, sebab saya telah lapah, dia kata. Maknanya, kalau isteri saya ni tak cantik super bulan, saya telah tolak tiga. Artinya, bini saya ni
Orang kata bulat cantik lagi. Maknanya bini saya kata, abang telah cerah saya, tak boleh tidur sekali. Dia pun tak puas hati, dia jumpa raja. Dia kata, mu mana tahu mu tak ngaji. Dia jumpa raja. Raja, dia pun cerita ke raja. Patik ni ada masalah tuan aku. Cerita gini, begini, begini. Okey, tak apa. Raja pun panggil semua ulama zaman dia masuk ngadap istana. Semua mari. Semua orang alim-alim Melaka. Mari bawa kitab masing-masing, semua mari. Bila ramai ulama mari dalam istana, raja pun panggil seorang-seorang. Tanya, mula-mula start ujung dulu. Hah, mu? Lagu mana? Dia royak ke bini dia, kalau bulan tu, kalau bini dia tak cantik serupa bulan, nescaya dia telah cerai tolak tiga lama dah. Tiba-tiba bulan tu comel, jatuh dah tolak bini dia. Raja tanya ulama ujung dulu. Ujung tu kata, jatuh tuanku. Jatuh tolak. Sebab bulan comel pada bini dia. Tak puas hati lagi. Tanya nombor dua pula, kamu lagu mana? Jatuh. Mu lama tiga lagu mana? Jatuh. Lama empat, jatuh. Semua ulama yang masuk ngadap tu aku tu kata, jatuh tolak pula tu. Seorang kata tak. Siapa dia seorang ni? Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir kata seorang ni ialah anak murid pada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Abu Hanifah ni nama dia Nu'man bin Sabit. Nah, anak murid dia kata tak jatuh tu aku. Bila dia kata tak jatuh tolak, ulama lain terkejut semua. Eh, mana tak jatuh? Semua jatuh. Sebab dia lapar kata, kalau tak comel daripada bulan, tolak lama dah. Tiba-tiba bulan comel lagi, jatuh tolak lah. Betul tak? Semua ulama kata jatuh tolak belakang. Dia seorang kata tak. Sebab apa? Sebab dia baca ayat ni. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ بَلَى وَعَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Ulama kata tak jatuh tolak, dia baca ayat ni. Tu aku dengar firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah kata sesungguhnya rupa bentuk manusia itu sebaik-baik kejadian. Artinya lebih comel pada matahari. Apa yang kata matahari comel? Hak tak jatuh tolak. Allahu akbar. Tengok ulama punya ilmu, subhanallah. Padahal ulama lain kata semua jatuh tolak, dia kata tak. Itu anak murid Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit. Baru anak murid sekarang tu, tok guru hebat lagi lah. Allahu Akbar. Dia mazhab nipah ni yang paling tua ialah Imam Abu Hanifah. Sebab dia sempat dengan tabi'in. Tabi'in dengan sahabat. Nah, yang kedua paling tua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang paling muda Imam Ahmad Ibn Hanbal. Yang dipanggil Sayyidul Muhaddisin. Yang hafal hadis Nabi 1 juta hadis. Imam Ahmad Ibn Hanbal hafal hadis Nabi sama ada hadis tu dhaif ataupun hadis tu sahih sebanyak 1 juta hadis Nabi. Allahu Akbar. Tu Imam Ahmad Ibn Hanbal rahmatullah alaih. Baik. Yang terakhirnya Allah sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Melainkan orang yang tak rugi ialah orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Boleh gapo dia orang beriman, orang beramal soleh? Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka itu pahala yang tidak putus-putus. Ghairu mamnun ay ghairu maqta. Pahala yang tidak putus. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata 'amaluhu illa min salah." Bila mati anak cucu Adam terputus amalannya melaki 3 perkara. Sedekah jariyah, dia sedekah jariyah waktu hidup. Au ilmi yantafa'u bih. Yang kedua dia ilmu yang manfaat. Yang ketiga awaladin soleh ya da'ulah. Dia tinggal anak yang baik. Anak yang doa pada dia. Walaupun dia mati dah, maka pahala itu ghairu mamnun. Yakni ghairu maqta'. Pahalanya tidak diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu tuan-tuan, sebelum kita mati kena usaha. Kalau tak ada 3 ni ada sah tak apa dah. Sedekah jariah kah?
ilmu manfaatkah anak yang soleh. Jangan tak ada belaka tiga-tiga ni. Kalau tak ada belaka tiga ini, bila kita mati, maka amalan kita putus sampai hari kiamat tak ada. Tapi kalau ada salah satu daripada tiga ini, maka Allah berkata, "Fama falahum ajrun ghairu mamnun." Bagi mereka itu pahala yang tidak putus. Yang terakhir, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Maka disebab itu kenapa kamu tak yakin adanya akhirat? Allah tanya kita, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Kenapa kamu tak yakin akhirat tu ada? Kenapa kamu waswas, mu bohong lagi, mu tak percaya dosa pahala, mu tak percaya adanya syurga neraka, tak percaya di akhirat ada mahsyar, tak percaya di akhirat nanti ditimbang segala amal, lalu di atas tiang sirat begini begini, kenapa tak kamu tidak beriman, mu tak yakin? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah tanya, alif alif tifham. Bukankah aku ni Allah seadil-adil yang menghukum di kalangan kamu? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan kamilah Allah, kalangan Allah yang menjadi saksi bahawa mulah Allah yang seadil-adil bila menghukum di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita ni hendaklah kita sentiasa fikir tentang akhirat. Bahawa orang yang hidupnya disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bangun pagi, tiap-tiap hari dia bangun pagi, dia fikir akhirat, nescaya dunia Allah Ta'ala akan cukupkan, dia tak payah fikir. Tetapi barang siapa yang bangun pagi, dia fikir tentang dunia, tak fikir akhirat, maka selama mana dia kejar dunia, dia tak dapat, bahkan sampai dia mati pun dia tak dapat. Itu dia sebut dalam hadis. Dalam hadis Nabi kata, Iza ata alaya yauman la azdadu fihi ilma yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala buraka li fi tulu'i syamsi zalika al-yawm. Apabila lalu satu hari padaku keluarnya matahari tetapi tidak bertambahnya ilmu padaku untuk mendekatkan diri pada Allah dan akhirat, maka aku berasa rugi, kata Nabi, matahari yang keluar sepanjang hari pada hari itu. Kita ni tuan-tuan hidup hari-hari ni kita tak fikir akhirat, fikir dunia ya. Kalau kerja, lagu mana nak suruh? Boleh mahal lagi. Kalau menega nak suruh, boleh duit banyak lagi. Dah. Kalau jual nak suruh, laku nak buat lagu mana? Dah. Nak wi orang suka nak buat lagu mana? Tapi kita tak pernah fikir tiap-tiap hari bagaimana ilmu untuk mendekatkan diri kita pada Allah. Sedangkan hari-hari kita hidup, rumah kita dengan kubur, kita semakin jauh dengan rumah tetapi semakin dekat dengan kubur. Kita tak berasa. Nah, rumah kata gigi-gigi. Kubur kata mari. Nah, sebab tu tuan-tuan, kalau kita fikir sejenak bagaimana di dalam kubur satu hari nanti gelap gelita, sempit, tak ada orang tolong kita tuan-tuan. Dah, atas dunia ni kita panah tengok masjid semua pun hekong, tak mari lagi orang semayang. Dah, rumah kita panah pun hekong. Dalam kubur tak ada aircon, dalam kubur tak ada lampu, dalam kubur tak ada kipas. Bagaimana nak tolong kita? Tidak ada benda yang lain melainkan iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Mudah-mudahan kita termasuk dalam gulungan orang yang bersaksi dan Allah menjadi saksi kepada kita, dan mudah-mudahan semua yang kita yang hadir ini diberi surat amal dengan tangan kanan daripada mahsyar nanti insya-Allah taala. Jadi saya tak mahu ambil masa yang panjang. Sekadar itulah kuliah, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada kuliah-kuliah yang lain. Seminggu saya di sini dan malam besok di Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan. Malam esok di Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan, dekat ya, dekat Tesco Ampang tu masuk belakang. Masjid Nurul Hidayah Kampung Pandan, kuliah maghrib pada malam esok tuan-tuan. Jadi yang terakhirnya tuan-tuan, saya nak sebut sekarang ni yang tuan-tuan duk pergi derma sebelum daripada ini, yang saya mengajar di mana-mana pun, derma yang kita dapat dalam setahun ni lebih kurang 1.4 juta. Dan semua 1.4 juta itu kita telah buat masjid. Dan masjid saya tu hampir siap dah. 95%, 5% dah siap lagi. Kalau tak siap yang dua kali ya sekarang ni, iaitu pasal mozek sikit, kemudian kapek tak pasal lagi. Dan insyaAllah dua perkara ni kita nak sudah juga dalam sebulan dua ni tuan-tuan. Kerana bulan satu ni saya nak buka dah pondok saya tu di Paluh Rawa Macam.
Nah, kalau tuan-tuan pergi Kelantan, tanya orang Kelantan, mana pondok ustaz budak orang tahu semua. Kalau tak tahu tu nak mati. Orang Kelantan kalau tak tahu tu berat benar. Nah, pergi di Macam, nah, daripada bandar Macam 10 km tuan-tuan. Daripada bandar Tanah Merah pun 10 km. Ha, kampung Paluh Rawa Macam. Bulan 1 ni kita nak buka dah. Dan kita terhak ambil pelajar selama 200 orang. Bulan 1 ni kita buka daftar. Siapa dia lambat tak boleh. Sekat 200 orang. Kena pergi awal tuan-tuan. Bulan 1 ni kita daftar. Mengajinya percuma sampai mati. Tak kena bayar. Allahu Akbar. Cumanya makan sendirilah. Ni mengaji pun peri. Makan aku tu beri. Mampu aku. Tak. Makan sendirilah. Mengaji ya peri. Jadi air api semua tak payah bayar. Jadi oleh sebab itu, ada sikit lagi ni tuan-tuan kena beri sumbangan untuk siap cepat. Jadi pihak masjid ni ada sedia tong belakang tu. Ha, tu tudung warna hijau tu sa, ha, dan warna merah untuk muslimah. Bubuh banyak sikit kak tuan-tuan. Bubuh RM50 seorang insya-Allah. Dah, insya-Allah bagi cepat siap. Dua kali ya, nak pasang kapet, nak buang wazet, siap lah. Bulan 1 ni nak buka. Dan bulan 5, bulan 6, kita panggil Sultan Kelantan rasmi insya-Allah. Lebih kurang. Bulan 1 ni saya masuk budak dan saya akan menghadap Berduli Yang Maha Mulia Sultan Kelantan, iaitu Sultan Muhammad V. Tapi bulan depan dia jadi agung. Bila jadi agung saya tak panggil dia. Saya panggil adik dia, Teku Mahkota, sebagai pemangku sultan. InsyaAllah akan resmi masjid saya sebelum Ramadan nanti insyaAllah. Jadi sebelum tu tuan-tuan kena bagi derma, bagi banyak, bagi cepat siap insyaAllah. Kapek dan mozek dua perkara ni lebih kurang dalam 780,000 lagi lah. Siaplah insyaAllah. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan bagi derma dan insyaAllah cepat siap dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala insyaAllah. Ataupun tuan-tuan nak jumpa saya sendiri bagi zakat bagi apa insyaAllah. Mana tahu ramai-ramai orang ni ada nak bagi cek 50,000 tak tahu. Nak. Baru ni Ustaz Syaril Long daripada Kedah mengajar di Masjid Fatimah Zahra Taman Qasah. Lepas sembahyang orang bagi cek 100,000 tuan-tuan. 100,000 bagi cek. Orang tu kata saya cari ustaz lama dah. Bagi 1,000. Subhanallah. Tak nak wayak rezeki. Inallah. Man syakum fir rezeki, syakum fir razak. Man syakum fir razak, faqad kafar. Dalam hadis Nabi kata, siapa dia syak dengan rezeki Allah, dia telah syak pada Allah yang beri rezeki. Siapa dia syak pada Allah beri rezeki, dia jadi kumpul pada Allah Ta'ala. Allah. Jadi insyaAllah tuan-tuan pakat derma dalam tu yang sediakan oleh pihak masjid. Mudah-mudahan masjid Amal tu cepat siap dan boleh masukkan pelajar pada bulan Januari dengan izin Allah Ta'ala insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wahai Tuhan, matilah kami semua dalam keadaan yang baik. Wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Jangan kamu mati kami dalam keadaan yang jahat ya Allah. Ya Allah, berilah peluang mata kami dapat lihat wajah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia baik, dalam kubur baik, di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, masuklah kami ke dalam surga bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kami rezeki yang halal, yang berkat. Ya Allah, ampunlah semua dosa kami ya Allah. Dosa dua ibu bapa kami ya Allah. Dosa datuk nenek kami ya Allah. Dosa sahabat anak kami, jiran tetangga kami. Ya semua mukminin mukminat, muslimin muslimat yang masih hidup atau telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, jadilah kubur kami satu taman daripada taman syurga ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami satu lubang kubur neraka ya Allah. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri mu'nisa wa fil qiyamati syafi'a wa ila as-sirati nura wa ila al-jannati rafiqa wa ila an-nari sitra wa hijaba. Ya Allah, jadilah kami waktu hidup atas dunia Quran sahih bagi kami ya Allah. Waktu kami duduk seorang dalam kubur nanti, jadilah Quran itu kawan kami ya Allah. Dan ketika kami duduk di padang mahsyar, Quran itu syafaat untuk kami ya Allah. Ketika kami lalu di atas tiang sirat ya Allah, Quran itu sebagai pembimbing kami ya Allah. Dan mintalah Quran itu sebagai pembawa kami untuk ke surga kamu. Dan dengan Quran itu dapat mengharapkan, menjauhkan diri kami pada api neraka kamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تكبير